Kepala Bank Indonesia, BI, Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, IGP, Wirakusuma, menggelar bincang bareng media, BBM Ekonomi dan Bisnis, acara diadakan di Cafe Nusa 2, Jalan Putri Hijau. Pada Selasa 30 April 2024, sore. Hadir dalam acara BBM tersebut, Yura Jalins, Deputi Kepala BI Sumut, Sucharman Tamrani, Deputi Kepala BI Sumut, Imam Gunadi, Advisor BI. Isumut, opsional, Modinator dan Kuspriadi, Kepala Divisi Implementasi. Dijelaskan Wirakusuma tahun 2024 perekonomian di Sumatera Utara diperkirakan terakselerasi pada kisaran 4,5-5,3% didorong oleh optimisme permintaan domestik berupa penyelenggaraan pemilu. Mudah-mudahan nanti dengan langkah-langkah seperti itu, kerjasama yang baik ya, dari pemerintah provinsi, kemudian Bulog, Bank Indonesia, dan kementerian yang terkait itu bisa menjaga itu. Jadi memang kalau permintaan kita nggak bisa halangin kan masyarakat meminta, tapi gimana kita menjaga suplainya sehingga keseimbangan antara suplai dan demand itu bisa terjaga, sehingga harganya bisa terjaga. Itu kira-kira. Kesiapan BI Sumatera Utara, Sumut, proyeksi kebutuhan perbankan BI adalah sebesar 4,4 triliun, dengan realisasi sebesar 3,8 triliun menurun sebesar 9,24%. Penurunan penarikan uang oleh bank dipengaruhi beberapa hal. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Jurnal TV memberitakan.